Sejati. Hehe. Bertemu lagi dengan kita yang berdua yang selalu keliling-keliling dan mengunyah. Mengunyah terus. Pakai minyak. Sekarang kita di daerah Pluit ya. Betul. Seputar Pluit. Nah. Ada apa aja? Apa aja ada? Gue ada satu tempat. Apaan? Gini. Pernah lu enggak lu ini ya? Tahan dulu. Pernah enggak lu? Pernah lu enggak? Enggak pernah enggak lu? Ah, pernah enggak lu, Neng? Apa? Mendatangi satu tempat, tempat makan ya, yeah. Tapi ada hubungannya dengan rekor muri. Ini Neng. Apa hubungannya coba? Kita masuk ke dalam, kebetulan kita langsung di depan tempatnya. Seperti apa? Tukang parkirannya luas. Bukan parkirannya. Oh, bukan. Ada sesuatu yang beda. Boleh lihat menunya, Mas? Oke, ini ada tiga ya? Ada tiga menunya, Pak. Ini menu dimsum, menu alat, sama ini menu paket. Ya ampun. Dimsum, oke. Mas, ini beneran semua makanan? Ada di sini. Sekarang lo tahu, Neng? Enggak. Masuk kategori apa dia masuk ke dalam murinya? Menu makanan banyak. Karena buku terbanyak. Bukan lembarannya tahu banyak. Ini kayak lagi skripsi ya. Menunya. Oh, menunya ya. Kira-kira yang spesial di sini. Yang spesial apa, Mas? Yang spesialnya ayam. Coba sebutkan. Ya. Siapin aja. Oh, iya. Satu-satunya tempat yang membuat kita bingung. Bukan bingung mencari alamat. Bukan. Tapi kita bingung menentukan pilihan makanan di sekian banyak. Oh, ratusan. Ratusan. Lebih. Lebih. Dan mereka dari tahun 2014, ya. Ini tempat masuk muri. Kok bisa kan? Rekor terbanyak menunya di Indonesia dan sampai detik ini belum terpecahkan. Dan ini salah satu menu andalan di sini. Ini isinya dimasak dengan herbal-herbal. Kayak ginseng. Nah, kita coba dulu rasanya. Enak banget. Gurih udah pasti ya. Sedikit manis. Khas dari rempah-rempahnya. Rempah-rempahnya. Kita coba ya, ayamnya ya. Kulitnya. Berarti dia setiap menunya maksimal rasanya ya kan? Kita terlena dengan ini. Ada itu ya. Masih ada yang lain nih. Nggak mau makan dulu. Kalau ini kita ambil aja pakai tangan ya. Tangan gue bersih ya. Skripsi gitu ya. Tampilannya. Tepungnya sendiri kayak punya karakteristik sendiri. Tapi ini kayak ada rasa udang-udangnya berasa nggak sih? Oh iya. Crunchy udah pasti. Crunchy. Banget. Kedengeran kan punya Jati? Sedikit-sedikit ada manis-manisnya ya. Jati udah tahu lah pokoknya. Yang penting kita coba dulu semua. Ini kembang tahu ya? Apa lu bilang tadi? Kembang tahu. Ini bungkusnya apa, Neng? Kelapa. Nah, itu kelapa. Kelapa puding. Kita ngobrol, Neng. Maaf, siapa namanya? Namanya Eki. Mas Eki? Ya. Gimana makanannya? Ini tidak masuk ke kategori enak. Tapi ini masuk ke enak, Mas. Magnifico. Gurihoh. Perfecto, kan? Tapi ini gini, Mas. Dari mulai di awal di depan tadi, ya. Kita sempat kebingungan. Bukan bingung mencari alamat, tapi menentukan pilihan makanan. Apa? Bukan puluhan lagi, ratusan menu makanan. Dan saya dengar masuk ke rekor muri. Iya, 2014. Boleh ceritakan sedikit tentang itu, Mas? Tea Garden sendiri memecahkan rekor muri 2014 dengan 488 menu. 488 menu? 488 menu. Jadi memecahkan rekor dengan restoran dengan sajian menu terbanyak. Oke. Dari menu ya, yang bikin kita bingung ya, karena jumlahnya sekian banyak. Baik banget, Ini, Mas. Ini ayam steam obat, jadi... Steam obat ya? Steam obat. Bukan berarti puyer, parasetamol, itu bukan ya? Bukan ya? Semuanya herbal, jadi ginseng yang dari Chinese ya. Oh bener karena, ya tadi ada ginseng? Ya itu ada namanya yongsam, ada kici, dan lain-lain. Jahe? Bukan. Oh itu bukan? Yang hangatnya itu dari ginsengnya, Neng. Iya, betul. Oke, Mas. Sekarang ini. Ini namanya
ayam goreng saus udang. Bener dong, Pepi. Ayam goreng. Saus udang. Saus udang. Tapi karena, gak ada sausnya, Mas? Karena digorengnya sebelum digoreng pakai tepung itu dibalur pakai saus udang rahasia kita. Rahasia baru digoreng tepung. Ya? Rahasia banget. Ayam rasa udang. Bener. Atau menikmati udang dalam bentuk ayam. Iya. Ini. Mas, ya. Atas ini kembang tahu. Kenapa sih? Saya nggak nyoba soalnya, saya nggak nyoba. Tapi nggak usah di ngomongin kali. Enggak, biar mau tahu. Nih nggak bisa gitu dong. Puding kan? Puding. Mah? Puding tuh. Ini puding kelapa. Puding kelapa ya. Iya. Itu pakai kelapa Thailand. Jadi sebelum kelapanya dibakar dulu, lalu airnya itu dijadiin puding. Gak usah kita mengada-ngada, Mas. Ya, maaf ya. Terus ada di 428, banyak banget. Tapi yang ada cuma segini. Ada tambahan lain ya, Mas. Itu tadi katanya itu loh ada tambahan lagi? Oh, iya dong. Bentar aja gimana? Kalau dipaksa sih kita gak apa-apa ya. Masa gitu sih, Mas? Ya sudah. Satu, dua, tiga. Tiga.